Setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia, Pratama Arhan dipastikan segera bergabung dengan Tokyo Verdy. Kesuksesan Arhan pun mendapat pujian dari Tokyo Verdy dan menantikan Pratama Arhan kembali ke Jepang. Dalam postingan Instagram story miliknya, ex-pemain PSIS tersebut terlihat sudah tiba di Tokyo, Jepang. Meskipun sudah tiba di Jepang, kemungkinan besar Pratama Arhan tidak akan langsung bergabung latihan dengan skuad Tokyo Verdy, mengingat energinya belum pulih sepenuhnya usai tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023. Apalagi, Pratama Arhan harus kembali menyesuaikan diri dengan kondisi di Tokyo. Seperti diketahui, saat ini Tokyo Verdy resmi mengganti pelatih kepala mereka. Takafumi Hori telah memutuskan untuk mengundurkan diri pada Senin, 13 Juni 2022, setelah gagal membawa Tokyo Verdy meraih hasil positif di kompetisi Liga 2 Jepang. Pergantian pelatih tersebut tidak lepas dari posisi Tokyo Verdy yang merosot pada klasemen sementara. Padahal sebelumnya mereka sempat menempati tiga besar di awal musim ini. Posisi Hori pun digantikan oleh sosok mantan pelatih timnas Jepang U15 hingga U17, Hiroshi Jofuku. Pria berusia 61 tahun itu ternyata juga pernah mendidik penggawa timnas Indonesia, Irfan Bahdim, kala membesut klub kasta kedua Liga Jepang, Ventoret Kofu, pada 2012 hingga 2015. Dengan pergantian pelatih ini, membuat Pratama Arhan memiliki kesempatan besar untuk tampil di klub barunya tersebut. Sekedar info, sampai saat ini Pratama Arhan belum memulai debutnya di Tokyo Verdy. Kabar beredar, cedera yang diderita membuat Arhan belum bisa tampil untuk Tokyo Verdy. Namun saat ini Arhan sudah sepenuhnya pulih dari cedera sehingga membuat Pratama Arhan memiliki kesempatan untuk debut. Apalagi dengan kecemerlangan Arhan dalam kualifikasi Piala Asia 2023, membuat kesempatan Arhan dipilih oleh sang pelatih menjadi terbuka lebar. Seperti diketahui, Pratama Arhan memang jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, selama kualifikasi Piala Asia 2023. Terdekat, Tokyo Verdy akan menghadapi Kawasaki Frontale di Todoroki Athletic Stadium, pada Sabtu 22 Juni 2022. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Pratama Arhan untuk melakukan debut di Liga Jepang.